dengan kebodohan dalam bahasa Arab, dengan kebodohan dalam bahasa Arab kadang-kadang suka apa ya? Ya lahirlah hal-hal yang subhanallah. Dulu ada seorang santri, ya inilah bodohnya bahasa Arab. Dulu ada seorang santri, Allah berikan nasib istrinya dua. Yang satu namanya Hasanah, yang satu namanya Khadijah. Antara Hasanah sama Khadijah. Jalanlah dia dengan dua istrinya ke Mekah. Pada saat tawaf keliling-keliling di Mekah, kan dalam tawaf itu disunatkan baca doa yang paling warid dan kuat dalilnya adalah Rabbana atina fiddunya hasanah. Muterlah di rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, baca Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Istrinya dua-duanya dengar, karena bodoh enggak ngerti bahasa Arab. Ini istrinya yang satu cemburu, tak mau lagi dia ikut tawaf. Dah, dukun tadi kalau enggak tawaf, umrohnya enggak sah. Harus tawaf, enggak mau. Kenapa enggak mau? Habis ya, enggak. Kenapa? Yang disebut hasanah. Aku enggak pernah disebut ke mentang-mentang hasanah istri muda. Disebutin terus. Suaminya biar menjaga perasaannya sudah yang ikut nih. Jalan doa, pas doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati khadijah. Imbang. Ya artinya enggak paham bahasa Arab, orang lagi berdoa kok sambil cemburu. Ya tapi ala kulli hal. Ya. Ala kulli